rasa sedih sebab kesedihan. Cerita pasal pulih bantuan ni, kebanyakan mana-mana pulih bantuan mesti akan ada shift. Bila berkenaan dengan shift ni, confirm lah ada yang dapat raya dan ada yang tak dapat raya. Tapi walaupun kita dah bertahun dah terbiasa kerja waktu raya ni, masih terkesan jugalah bila berjauhan dengan keluarga kan. Mula-mula tu susah jugalah kan, tapi biasalah hati seorang wanita, dia nak bersama suami dia, nak bersama keluarga dia. Tapi kita sebagai seorang suami main peranan lah, pujuk dia ke ataupun kita ambil cuti selepas raya, mungkin itu lagi lebih baik. Yelah, pepai raya sepatutnya kita sembuh siapkan anak, tapi terpaksa kerja. So kita kena prepare awal lah persiapan untuk anak, persiapan suami, mana-mana satu baju yang pakai untuk pagi raya apa semua. Orang kata pandai-pandai bagi masa dengan suami. Ibu, ayah yang kat rumah, Hafiz nak selamatkan hari raya. Mohon maaf zahir batin, maafkan dosa-dosa Hafiz. Hafiz tahun ni kena kerja dekat Polintas. InsyaAllah tahun depan kalau ada rezeki, kita beraya sekali. Saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin buat suami dan anak yang sedang berada di Kelantan sekarang. Ibu minta maaf sebab ibu tak dapat balik raya bersama sebab ibu kena bertugas. Okey, di sini saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua warga kerja Polintas dan kepada keluarga saya juga. Jaga diri masing-masing, jaga keluarga masing-masing, jaga kesihatan. Saya harap tahun ini adalah hari raya yang terbaik untuk semua orang. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada keluarga saya di Shah Alam dan tak lupa juga kepada seluruh warga kerja Polintas di mana saja anda berada. Sambutlah hari raya dengan penuh makna bersama keluarga yang tercinta.